Kali ini kita ada pemasangan kanopi ukuran 3x3 meter. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi, dan di video kali ini kita ada pemasangan kanopi ukuran 3x3 meter. Di sini kita menggunakan bahan besi hollow galvanis ukuran 3x6, dan sebagai kutingannya kita gunakan bahan siku 4x4 cm. Ini menggunakan bor ukuran 8 karena nanti kita akan gunakan dina bor 8. Baiklah, kita akan naikkan kanopi ini. Tingginya sekitar 3 meter di atas loster jendela itu ya kawan. Untuk menaikkannya kita membutuhkan tambang ya. Kita ikat kanopinya bagian belakang, kanan dan kiri, dan kemudian kita akan bor. Ini kita menggunakan mata bor beton 8, dan selanjutnya kita akan pasang dinabolnya menggunakan dinabol 8, dan kita kencangkan menggunakan kunci ring 10 ya. Baiklah, semuanya sudah terpasang. Oke, untuk jarak ring dan usulnya masing-masing 50 cm, sekitar 50 cm ya kawan-kawan. Dan sekarang kita akan pasang galvalumnya. Untuk bahan galvalumnya ini panjangnya sekitar 3 meter. Untuk ketebalannya 0,25 mm. Oke, kita akan pasangkan ke atas sini. Baiklah, ini sudah terpasang dan kanopinya sudah jadi ya kawan-kawan. Untuk ketebannya ini sekitar 20 cm dari cara otot rangkanya ya. Oke kawan, sekian video kali ini, semoga bisa memberi sedikit manfaat dan semoga bisa menjadi informasi dan referensi buat kita ya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.